paket kita datang lagi. Yuk kita coba buka sama-sama ya. Stay tune di situ. Videonya kita cepetin aja ya, biar durasinya ndak lama. Kali ini kita mau unboxing Vicenza. Ini barang yang pertama, yaitu toples. Alasnya keramik, tutupnya juga keramik. Isinya satu pieces aja, satu set. Satu pieces berarti cuman tutupnya aja atau toplesnya aja. Ini artinya satu set ya kalau sekarang. Ini ada karetnya untuk kedap udara. Oke, kita lanjut. Ini peserta kedua. Peserta kedua ini yaitu satu set sendok dan garpu. Nggak ada pisau rotinya ya sekarang. Kalau dulu itu ada pisau roti, sekarang nggak ada. Oke, sudah kita rangkai pegangan tutupnya. Nah, ini toplesnya, ini sendoknya, sendok makan. Motifnya motif lili. Kali ini aku mencoba untuk mengkoleksi motif lili. Sebelumnya aku punya motif padi, tapi tetap sama-sama berwarna kuning keemasan. Jadi tetap tidak bertabrakan ya warnanya nanti di meja makan. Koleksiku yang Giacomo sudah aku jual. Aku ganti ini. Aku juga punya koleksi tas pernan Tupperware, juga sudah aku jual. Oke, peserta ketiga yaitu pisau. Pisau Vicenza dengan motif lili juga. Oh ya, barang-barang yang aku jual secondan itu alhamdulillah masih awet, jadi masih laku untuk dijual dengan harga yang lumayan. Tapi itu buku koleksinya bukan hanya untuk dipajang ya. Koleksinya tetap aku pakai. Ini pisau motif lili. Karena pisauku sudah banyak yang patah karena memang digunakan setiap hari. Jadi barang-barangku itu semua aku beli itu dipakai, tidak disimpan. Oke, ini satu set gunting dan pisau-pisaunya ya, merek Vicenza bermotif lili. Oke, kita lihat dulu. Kita membuka peserta yang keempat. Yang
keempat ini adalah prasmanan yang nantinya aku ingin gunakan ini untuk cemilan. Cemilan itu yaitu berupa cemilan berat ya. Kalau aku sebenarnya cemilan berat itu tempe, atau tekwan, atau model, atau martabak har, martabak Palembang itu. Jadi bukan untuk hidangan masakan, hidangan teman nasi, bukan. Hidangan teman nasi aku punya sudah, yaitu yang prasmanan yang bundar itu, muter-muter itu kugunakan juga setiap hari ya. Ini prasmanan cemilan. Ada 4 picis tatakan sebesar ini, cuman nanti satunya itu ada sekatnya, 2 sekat, jadi dia satu wadah ada 3 fungsi. Oke, ini bentuknya lili. Paketan ini yang ketiga kalinya setelah aku mengenal YouTube. Jadi dulu hampir berapa tahun yang lalu aku dulu sering juga belanja di Shopee, cuman jarang, bahkan tidak divideokan karena memang tidak mengenal YouTube. Paling aku taruh di Facebook aja untuk status. Jadi setelah aku mengenal YouTube, setiap unboxing ikut-ikut di YouTube, unboxing-unboxingan, jadi ikut-ikut hanya untuk kenang-kenangan aja ya. Sebenarnya ya, kalau memang ini bermanfaat dan berguna ya alhamdulillah, kalau tidak berguna ya juga tidak apa-apa, karena aku videokan ini hanya sekedar untuk kenang-kenangan aja. Seperti foto-foto itu hanya untuk kenang-kenangan supaya nggak hilang. Dan aku belanja online-nya juga enggak setiap bulan ya. Ini hanya membuat videonya aja, deadline-nya berdekatan. Sebenarnya belanjanya itu tidak berdekatan itu, karena kan banyak kerjaan yang lain juga, apalagi ngurusin tanaman itu belum lagi buat video tanaman, belum lagi buat video kalau sudah bocah-bocah pada datang, itu aku juga rajin jalan-jalan. Nah ini bentuknya nanti ya seperti ini setelah dibangkai tuh. Nah ini sudah kita bongkar semua. Ini produk-produknya, pesertanya. Yang pertama pesertanya kita pamerkan satu set sendok dan garpu. Mohon maaf ya, bukan maksud hati untuk memamerkan dalam arti kata ria atau pamer, enggak, sama sekali enggak. Ini hanya untuk terkadang kita seneng ya ngeliat-ngeliat orang beli ini beli itu. Oh,
kita sudah bongkar-bongkar semua ya Vincenza kita. Kok kita ya? Ya anggap aja lah kita ya, karena kita menonton bareng-bareng. Semua yang menonton anggap aja kita sudah beli Vincenzanya, bongkar Vincenzanya sama-sama. Ini semua produk-produknya ya, silakan dilihat. Alhamdulillah nggak ada yang pecah. Terima kasih kepada toko yang sudah memaketkannya dengan baik, dengan rapi. Jadi tidak ada yang pecah sedikitpun. Insyaallah kalau ada dana, tapi kayaknya koleksiku cukup, desainnya cukup, tidak usah nambah lagi. Kita coba nanti beli yang lain aja yang memang aku enggak punya dan dibutuhkan ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Bye, sampai ketemu di videoku yang lainnya. Salam dari Mama Nai.